So, hari ni saya nak kisahkanlah satu cerita ni daripada sahabat saya iaitu Acap. So, time tu saya dengan Acap ni pergi dah makan, nak makan lah. Kebetulan masa nak makan tu, saya time tu tengah pening. Fikir pasal apa nak tulis dalam research paper ni. Sebab saya tengah buat research paper time tu pasal topik wasiat. So, saya menanyakanlah pada Acap. Acap, kau tahu tak apa-apa pasal wasiat ke? Ada cerita pasal wasiat ke? Ataupun kau ada apa-apa ilmu pasal wasiat ni? Kebetulan pula si Acap ni ada. Acap pun beritahu, aku ada mat. Cerita pasal wasiat ni, cerita pasal makcik aku, makcik Jenab dan adik-beradiknya. So, kisahnya bermula macam ni. Makcik Jenab dan adik-beradiknya dulu ni rapat. Tapi sebab satu benda ni membuatkan daripada rapat terus tak rapat langsung. Ha, memang distant lah. So, saya pun tanya lah pada Acap. Acap, apa benda yang menyebabkan adik-beradik ni jadi tak rapat? So, Acap pun terangkan kepada saya. Acap cakap, sebabkan merebut harta pusaka. So, makcik Jenab ni, arwah mak dia ada satu rumah. Rumah ni yang mereka duduk. So, bila arwah mak dia meninggal, arwah mak dia berpesan kepada datuk supaya nanti rumah tu bagi kepada makcik Jenab. Sebelum arwah datuk dia meninggal, arwah datuk dia berpesan kepada makcik Jenab. Eh, Jenab, rumah ni nanti kau punya. Mak kau dah bagi rumah ni kat kau. Aku dah wasiatkan ni kepada kau. So, makcik Jenab pun terimalah benda tu. Dan dia pun tak bagi tahu adik-beradik dia yang lain. Bila arwah datuk dia meninggal, jadi makcik Jenab bagi tahu lah adik-beradik lain. Bagi tahu adik-beradik lain seperti macam ni lah. Ayah adik-beradik semua, arwah datuk dulu dah wasiatkan rumah ni aku punya. Maknanya rumah ni aku punya, hak milik aku. Jadi adik-beradik ni tak puas hati lah. Adik-beradik ni tanya balik, eh, apa bukti mengatakan rumah ni kau punya? Makcik Jenab pun cakap, arwah datuk dah cakap pada aku, dah wasiatkan pada aku secara lisan. Jadi mereka pun bergaduh lah sebab adik-beradik ni mengatakan yang si Jenab ni mereka cerita. So bila isu ni dibawa kepada mahkamah, mahkamah pun dah kumpul segala bukti. Namun bukti tu tak cukup kukuh. Bila bukti tak cukup kukuh, jadi mahkamah memutuskan yang rumah tu menjadi hak milik bukan makcik Jenab, bukan adik-beradik. Jadi mereka pun rugilah. Sebabkan bergaduh pasal harta pusaka ni menjadi rugi. So rumah tu menjadi hak milik orang lain. Dan rumah tu sekarang pun dah dirobohkan. Jadi nak dijadikan cerita, kalau membuat wasiat tu, seeloknya lah kita mendokumentasikan. Bila kita dah dokumentasikan, dah ada hitam putih. Bila dah ada hitam putih ni, dah ada lah segala detail, segala ayat-ayat yang perlu ada hitam putih semua tu. Bila kita cakap lisan ni, siapa-siapa je boleh reka cakap, oh, aku dah beritahu kau yang ni wasiat untuk kau. Siapa-siapa saja boleh reka cerita benda tu. Sebab tak ada bukti, sebab cakap je. Jadi bukan itu sajalah salah faham tentang wasiat. Banyak lagi antaranya, wasiat tiada harta mana tidak perlu wasiat, salah di situ. Walaupun anda tak ada harta, aset ataupun duit yang banyak, tapi anak-anak tu boleh diwasiatkan. Maksudnya, okay, aku wasiatkan anak aku, individu A jaga ataupun individu B yang jaga. Yang kedua, semua harta boleh diwasiatkan. Dalam Islam mengatakan harta hanya boleh diwasiatkan 1/3 sahaja. Dan yang terakhir, wasiat tidak boleh diubah. Maksudnya, selagi mana pewasiat itu masih hidup, selagi itulah dia boleh mengubah wasiat itu. Dan mungkin tak ramai tahu pasal ilmu wasiat ni ataupun memandang remeh benda ni. Mungkin benda ni tak glamour. Dan tahukah anda, sehingga sekarang sebanyak 1 juta kes pasal wasiatnya masih belum selesai di mahkamah. Jadi fikir-fikirkanlah.